Assalamualaikum. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi di channelnya Wais Al-Qarni. Seperti biasa, di video kali ini aku bakalan share lagi ide bisnis jajanan yang unik banget, menarik abis, dan pastinya rasanya enak teman-teman. Tonton video ini sampai habis, jangan ada yang di skip, dan pastikan teman-teman semuanya sudah subscribe. Yuk buat sama-sama. Oke, teman-teman semuanya, ini langsung aja kita ke step pertama. Ini di sini aku sudah siapkan electric food processor dari Idealife. Ini dengan tipe produknya IL216J. Kita akan haluskan daging ayam. Ini aku gunakan 250 gram. Kemudian tambahkan 8 siung bawang merah dan juga 5 siung bawang putih yang udah digoreng. Kasih setengah sendok teh baking powder dan juga setengah sendok teh baking soda. Nah, ini kita gunakan baking powder dan baking soda biar hasilnya ngembangnya bagus. Kemudian kasih seasoning, gula, garam, kaldu ayam secukupnya. Dan di sini aku tambahkan 1 putih telur. Putihnya aja ya, kuningnya nggak aku bawa, biar nanti pas digoreng ini tidak mengeluarkan buih yang begitu banyak. Kemudian di sini tambahkan air es 100 ml. Ini harus air es ya, atau air dingin, air kulkas. Nah, kemudian kita proses. Ini prosesnya akan sangat cepat sekali. Tuh, teman-teman bisa lihat sendiri ya, kekuatannya benar-benar mantep banget, super maksimal, dan ini bowlnya gelas gitu ya. Jadi ini anti bau, walaupun kita udah pakai dengan berbagai jenis daging, ini insya Allah nggak akan meninggalkan bau. Jadi ini memang rekomendasi banget untuk kalian semua gunakan electric food processor dari Idealife. Nah, ini udah hancur semuanya, hasilnya udah maksimal bagus. Kemudian pindahin ke wadah yang agak besar. Ini aku lupa belum kasih merica bubuk. Dikasih juga 1 sendok teh kecap asin dan juga 1 sendok teh minyak wijen. Nah, ini kita tambahin biar rasanya makin mantep lagi. Nah, untuk garam kaldu ayam bisa disesuaikan dengan selera. Teman-teman nanti cek lengkapnya di description box ya. Nah, ini kita aduk rata lagi. Tuh, teman-teman bisa lihat sendiri ya, hasil dagingnya super mulus, maksimal banget ini mah, mantap. Kemudian di sini aku tambahin 40 gram tepung maizena. Nah, tepung maizena itu tepung jagung ya. Dan juga 175 gram tepung tapioka. Kemudian kita aduk rata semuanya. Boleh gunakan spatula atau mau pakai tangan diulenin boleh. Ini saran dari aku, teman-teman gunakan sarung tangan yang karet ya. Tapi kebetulan aku teh tegaduhnya alias nggak punya. Jadinya beginilah jadinya tuh kalau pakai sarung tangan yang plastik nempel-nempel tuh. Pokoknya ini kita campur-campur aja sampai semuanya benar-benar tercampur rata antara tepung, daging, semuanya harus benar-benar nyampur ya. Oke, teman-teman, aku merasa sudah semua tercampur rata dan kurang lebih hasil konsistensi adonannya harus seperti ini ya. Hati-hati, jangan terlalu cair dan pastikan air yang kalian masukkan benar-benar dingin. Selanjutnya, kita akan rebus air. Di sini aku gunakan casserole dari Idealife dengan diameter 28 cm. Nah, ini airnya harus benar-benar sampai mendidih lepas. Kemudian kalau udah mendidih dimatiin kompornya. Lanjut kita bentuk-bentuk bulat bakso nih. Pasti teman-teman udah bisa ya ngebulat-buletinnya. Nih dibantu pakai sendok. Terus jangan lupa dicelupin ke air biar nggak lengket sendoknya. Nah, seperti ini teman-teman, untuk hasil bakso yang sebesar ini aku dapatnya kurang lebih sekitar 14 bulat. Masya Allah, ini banyak banget. Dan baksonya juga nggak begitu kecil ya. Nah, ukurannya sedang gitu. Teman-teman bisa lakuin semuanya sampai dengan habis. Kalau udah semuanya masuk, tinggal dinyalain aja kompornya dan kita masak sampai baksonya benar-benar matang. Ciri-ciri matangnya adalah baksonya berada di atas permukaan. Nah, seperti ini ya, atau mengambang. Ini kalau udah mengambang seperti ini artinya semuanya udah matang dan bisa kita diamkan sampai dingin. Selanjutnya, di sini aku mau buat sambal bawang. Kita akan goreng 100 gram cabai rawit, kemudian tambahin 4 siung bawang putih. Ini kita goreng semuanya sampai benar-benar layu. Oke, teman-teman, ini cabainya kita masak sampai benar-benar layu. Nah, kalau udah layu seperti ini, kita bisa angkat dan juga tiriskan. Kemudian lanjut aja langsung kita ulek, teman-teman.
Nah, di sini aku lupa tag video waktu uleknya, jadi tiba-tiba ini udah ada setengah jadi. Nah, tuh ini udah begini ya. Jadi ini sebelumnya pas diulek tuh jangan lupa dikasih seasoning, kaldu ayam, garam sama micin secukupnya aja, atau mau dikasih gula juga boleh. Nah, kemudian kita ulek kasar aja dan lanjut kita siram pakai minyak panas. Ini sebenarnya minyaknya kurang panas ya. Tuh, jadi kurang ngejerejes, tapi enggak apa-apa, udah matang si cabenya juga. Nah, kalau udah ini bisa dikasih jeruk limau, perasan jeruk limau. Ini aku kasihnya 2 butir. Nah, kalau udah diperas semuanya, ini jangan lupa tinggal diaduk rata aja. Ini biar asamnya menyeluruh gitu ya. Ini sambal bawang terenak banget yang favorit aku selalu bikin. Nah, selanjutnya ini panasin minyak sambil dipotong-potong baksonya. Ini pastikan baksonya udah dingin ya. Nah, ini dimekarin, jangan sampai putus. Seperti ini, lakuin semuanya sampai dengan habis. Tuh, dipotong kayak gini ya. Tuh, simple banget, jangan sampai putus, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini aku akan goreng 5 aja. Karena nggak akan muat ya wajannya, nanti si baksonya bakalan merekah. Nah, pas baksonya masuk, apinya dikecilin aja. Ini jangan lupa dibantu nih, dibelah-belah gini. Karena pas digoreng itu yang tadi kita sayat bakalan ketutup, teman-teman. Jadi harus dibantu juga nih, tuh dibelah-belah lagi. Tuh kayak gini ya, gampang ya. Nah, ini kalau udah terbelah seperti ini, nanti dia akan mekar terus, membesar dengan sendirinya. Nih, ini mah simple, tinggal dibolak-balik aja ya kalau udah kayak gini. Tuh, teman-teman bisa lihat langsung dia jadi gede banget dan penuh nih wajannya. Tuh, kalau kita kebanyakan nggak akan muat ya. Tuh, jadi gede banget bener-bener. Nah, kalau udah bagian bawahnya udah mulai agak keras dikit, ini jangan lupa dibolak-balik nih biar matangnya merata. Nah, ini biar hasilnya kriuk dan dia nggak melewat lagi, ini harus terus dibolak-balik tuh. Kalau dia dibalik terus tetap meleot, jadi ini harus terus aja digoreng sampai warnanya benar-benar kecoklatan ya. Nah, ini terus aja dibolak-balik, kurang lebih ini jadi seperti ini, teman-teman. Tuh, warnanya udah cakep banget dan udah kokoh tuh, gara rendut ya. Oke, nah ini kalau udah kokoh bisa diangkat dan ditiriskan semuanya. Kemudian ini kita plating dan di sini aku tungguin 1 jam. Jadi memastikan apakah dia akan melesut lagi, melesut, melewat lagi atau enggak. Dan ternyata alhamdulillah ini enggak melewat sama sekali. Tuh, teman-teman bisa lihat ya, before-nya baksonya segede gini. Hasil merekahnya luar biasa gede banget. Tuh, dan ini sumpah benar-benar kriuk abis. Tuh. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri dan langsung aja yuk kita cobain sama-sama dan kita dengarkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya mantep banget. Baksonya luarnya kering, dalamnya tetap lembut, jadi nggak kopong sama sekali, tapi dia tetap crispy lembut gitu loh. Dan ini kokoh banget, 1 jam masih tetap konsisten. Bentukannya nggak melewat lagi. Kalian harus cobain langsung aja nih, recoup, dan jangan lupa tag aku di Instagram. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa subscribe dan tonton video menarik lainnya. Assalamualaikum.